Punya hewan peliharaan di rumah bisa memberi kebahagiaan tersendiri. Bahkan kabarnya keberadaan hewan peliharaan bisa membantu meredakan atau mengurangi stres. Dan kucing jadi salah satu hewan yang paling banyak dijadikan hewan peliharaan di rumah. Tapi pernah enggak punya kucing yang wajahnya selalu terlihat sedih? Memang si kucing tak bisa mengekspresikan emosinya seperti manusia. Tetapi kalau kamu melihat kucing-kucing peliharaan Magiliu ini, kamu akan ikut merasa galau dan sedih. Kucing mati yang bernama Nuhu disebut sebagai kucing paling sedih sedunia. Tentu saja ada alasannya. Wajahnya yang imut dan menggemaskan itu seolah menyimpan banyak kesedihan dan kecemasan. Dia seperti menanggung beban sangat berat dalam hidupnya. Kamu bakal ikutan galau dibuatnya. Meski begitu, kucing-kucing ini terlihat menggemaskan dan lucu. Ya, mau deh menjadikan mereka jadi hewan peliharaan di rumah sendiri.